Hai semua, anda bersama dengan saya Sweet Kiss Mina dalam Makan Minum Kopi. Dan hari ini Sweet ada kat mana? Sweet ada kat kantin asam pedas sebab ramai sangat cakap kat Sweet. Kantin asam pedas ni merupakan salah satu lauk asam pedas yang sedap di KL ni. Sweet pun tak sabar nak rasa, tapi sebelum tu Sweet nak beritahu korang, Sweet bukan keseorangan je hari ini. Sweet bersama dengan pemenang bagi minggu ini dalam Makan Minum Kopi iaitu Danny. Hello. Danny, Sweet nak cakap congrats sangat menjadi pemenang. He is our lucky winner for this episode. So, apa tengah lagi? Dah ready dah? Dah, jom. Asam pedas? Jom. Jom, kita rasa sekarang. Ini asam pedas titir. Okay. Asam pedas. Pernah makan tak asam pedas titir ni? Tak pernah. Belum pernah lagi. Danny pernah? Saya pun tak pernah lagi. Okey, kita try. Ini asam pedas. Kak Lim boleh terangkan sikit tak daging titir? Boleh. Asam pedas ni, daging, urat dengan lemak sikit. Titir ni campur-campur tu. Lemak-lemak tu bukan 100% daging je. Dia punya lemak ni lah sebenarnya yang buat rasa sedap lagi asam pedas tu. Betul. So, enjoy. Thank you, Yang mau masa? Kita try sekarang. Jom. Cuba. Danny pun boleh cuba, Kak. Lain rasa dia. Memang sangat terasa dia punya daging tetel dia ni. Dia ada masam sikit, dia ada dia punya pedas sikit. Dia pekat kuah dia tu. Yang penting ni, orang kalau nak makan daging, first thing yang dia orang akan check sama ada daging tu lembut ke tak tau. Bila dia lembut, dia tak rasa kenyal. Bila gigit dia punya daging tu, tu yang orang rasa macam nak lagi, nak tambah. So Sweet, apa perkembangan terbaru dalam career ni live? Sweet sekarang ni tengah syuting. Okey. Untuk TV3, tajuk dia Mystery 1.0. Tajuk cerita dia pun sedap pun. Masih sedap kan? Yelah, dia sebenarnya kalau kita tengok sekarang, sekarang dah memang dalam apa trend-trend komedi. Apa? Seram komedi semua kan? Dia punya sambal belacan. Pedas. Kalau korang tengok, dia punya sambal belacan ni is just a normal sambal belacan tau. Tapi saya tak tahu apa yang Kak Lin letak dekat dalam sambal belacan ni. Dia punya terasa pedas dia. Rasa macam terbakar mulut. Dengan cerita 3 tahun kat sini. Sedap kan? Betul kan sedap? Sedap. Sedap gila. Sini kan dah bertambah-tambah dah. Berapa kali tambah pun tak tahulah. Wow. Okey. Bukan kari kuali ikan je tau. Kita asam pedas pun ada kuali ikan. Okey. Ni meal kedua kita orang. Asam pedas kepala ikan. Cakap dekat korang memang ni kena rasa. Sebab tadi kalau daging apa daging tetel tu kita terasa dia punya pekat manis daging dia kan. Ni rasa ikan yang dia. Ikan dia terasa. Saya suka. Okey. Yang ini ikan parang sebenarnya asam pedas. Ikan parang jus dia lagi sedap. Apa beza dia? Jus dia lagi... Ikan parang ni manis. So bila masak asam, jus dia sedap. Jadi kita tengoklah sebab yang Sweet rasa kepala ikan tadi dia masam sedikit. Ni Sweet nak rasa pula sebab kat dia kata manis. Lainlah dia ni rasa dia. Dia punya combination memang perfect tau. Okay. Dia ada asam pedas, sekali ada asam belacan dengan ulam. So bila kita campur sekali dalam satu pinggan, memang sangat-sangat perfect. Itu yang Sweet suka. Wow. So, tadi makan pedas-pedas kan? Ni Kak Lin bagi bubur kacang. Ini ada buat bubur kacang. Okey. So ni ala dessert lah ni. Dessert dekat sini. Kita every Friday kita memang bagi orang makan. Sedekah orang makan kuih, makan bubur. Ingat hari Jumaat je datang sini makan. Sedap sangat-sangat. Korang kena cuba. Okeylah, sampai sini sahaja episod kali ini dalam Makan Minum Kopi. Apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih dekat Danny. Sama-sama. Ada apa-apa tak kata-kata terakhir nak cakap? Ada nak cakap thank you to her.tv sebab bagi peluang ini untuk makan dengan Sweet dekat kantin asam pedas ni. Apa-apa pun jangan lupa untuk saksikan episod seterusnya dalam Makan Minum Kopi. Bye. Bye.
yang bertuah, apa kata korang log on ke www.her.tv dan nyatakan kenapa korang suka makan minum kopi, location mana yang korang nak makan dan dengan selebriti mana korang nak ajak makan sekali. Good luck!